bersama dengan Iman. Iman bertuah ya, dapat tengok muka orang ni ya. Tengok sikit je. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan sekarang ni Horangi baru saja habis tengok Mecha Mato movie. Sebenarnya Horangi dijemput oleh pihak Monster iaitu pencipta cerita Bobo Boy dan juga Mecha Mato series termasuklah Mecha Mato movie. Sebenarnya Horangi dijemput ke Mecha Mato movie gala premiere di mana Horangi berpeluang untuk tengok lebih awal. Sebenarnya Mecha Mato movie ni akan ditayangkan pada 8 Disember 2022. Tapi Horangi dijemput seminggu lebih awal. Bukan sahaja Horangi tetapi ada juga influencer-influencer lain, VIP-VIP lain, termasuklah beberapa jemputan yang telah dijemput oleh pihak Astro Show dan juga Monster di Mid Valley, GSC Mid Valley. Jadi jomlah kita tengok Horangi buat vlog dulu sebelum Horangi ceritakan lebih lanjut tanpa spoiler. Horangi akan ceritakan cerita Mecha Mato ni tanpa spoiler. Jom kita layan dulu vlog Mecha Mato Movie Gala Premiere. Ayo! Alhamdulillah dah sampai dekat JSC Mid Valley. Jam tadi masa nak pergi JSC Mid Valley. Apapun sekarang ni Iman dah tunggu lama Horangi ni. Horangi nak pergi cari Iman Game Ons. Iman Game Ons pun dijemput juga ke Mecha Mato Movie Gala Premiere ni. Jadi nak cari dulu Iman. Iman kata dekat Baskin Robbins. Jom kita cari dulu Baskin Robbins. Okey, akhirnya dapat juga Mecha Mato bersama dengan Iman. Iman bertuah ya, dapat tengok muka orang ni ya. Tengok sikit je. Okey, jom. Kita menuju ke depan eh. Kita tengok. Itulah. Aduh. Okey, ini berada dekat GSC Mid Valley. Tu dia Mecha Mato. Tapi kami dah dapat tiket tadi. Dah dapat tiket dah. Okey. Tu dia. Dapat tiket. Okey. Kita tunjuk suasana je. Terima kasih. Dia ada Roblox. Hari tu baru je main Mecha Mato. Lepas tu Iman ada Mecha Blaster. Cuba try Iman main. Oh, power. Uish. Orang ni boleh tengok Iman main dekat skrin besar. Kalau Iman guna Game On, ramailah follow ni. Mereka tak kenal, orang tak kenal kita ni. Mecha Becha. Dekat situ ada Mecha Mato, dia tengah belayan ambil gambar. Inilah suasana dia. Ada media-media. Jadi semua sudah bersedia. Kuat-kuatlah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening. Thank you for being here at Mecha Mato Movie Gala Premiere. First I would like to thank to take this opportunity to thank my team. Jadi kali ini
ini, Megawati akan membawakan anda original soundtrack berjudul Temaniku. Wow. Jadi jom kita mempersilakan, ini dia penyanyinya Renon Bunyi Film, Megamado Yori Po. Hello. Assalamualaikum. Kekusungan menangani kemungkinan padaku di pikiran. What's up everybody? Buat tahu biasa, kagak berani menempuh semua. Kau bercerita luar jendela, terus bermain di pikiran. Aku mau kita, mau kita bersama. Bila aku tidak bersamamu, aku rasa lemah. Juga kita terkaya. Biar pulang itu tinggi, setiap bukit ku daki, ku coba untuk kejati, ku tak ada lagi. Tinggi dan berbukit, jatuh tak kembali. Ketua pegawai segini monster, Nisa Madurata bersama-sama dengannya, Naib Presiden dan Perdagangan Melayu Nusantara dan Ketua Astro Show, Raja Justina Rajarashad. Ini bagi merakamkan momen-momen indah bersama Mega Masu. Mega seterusnya untuk Pian. Mana Pian? Ah, ini saya suka. Marah. Seterusnya Gerak Agus. Korang tepuk lagi, jerit lagi untuk Toksa. Mana Toksa? Seterusnya untuk Roket, dipersilakan. Seterusnya untuk Mr. Andy. Ah, ini penting ni untuk Amato Umi. Mana Umi? Mana Umi? Cepat Umi, cepat Umi. Seterusnya suara untuk Tim dan juga Abang. Baiklah, sekarang ni orang ni dah masuk dalam panggung wayang. Tapi orang ni terkejut tadi dapat dengar ucapan oleh pengarah Megamato Movie, iaitu Encik Nizam Abdul Razak. Lepas tu kita dapat dengar lagu OST Megamato Movie, iaitu Temaniku oleh Yoni Boy, serta dapat juga jumpa barisan pelakon suara Megamato Movie. Jadi sekarang ni memang orang ni teruja nak layan Megamato Movie sebab lagu OST dia tu sedap. Sampai ke dalam kepala orang ni, ni. Dahlah, orang ni tak hati nyanyi, orang ingat dalam kepala lirik lagu macam tu je lah kan. Apapun orang ni sebenarnya tengok dengan Iman ni. Iman pergi toilet pula, movie nak mula dah ni. Alamak, risau. Alamak, lampu dah tutup ni. Alamak, Iman, cepat Iman. Okeylah, orang ni nak layan dulu movie. Kejap lagi kita jumpa, kita borak, okey? Baru habis tengok Megamato Movie. Wah, impression orang ni memang cukup baik. Orang ni sangat suka jalan cerita, dia disusun dengan sangat baik sehingga memudahkan penonton untuk memahami cerita tersebut. Bukan itu sahaja tau, orang ni boleh nampak grafik dia lebih baik, lebih improve daripada Megamato series, which is mungkin pihak Monster simpan grafik ni untuk Megamato Movie kot. Memang nampak detailing dia nampak lebih jelas. Kalau tengok dekat baju-baju setiap karakter, akan nampak tau detailing bulu-bulu keluar.
wah, memang terbaik lah. Dan orangnya sangat suka cerita ni sebab dia punya lawak tu, sebab orangnya kan orang dewasa. Lawak-lawak dia tu orang dewasa pun akan tergelak tau. Tadi masa dalam panggung wayang lah, sekarang ni masih dalam panggung wayang, masa cerita ditayangkan, orangnya dapat tengok dalam keadaan wayang tu memang tak sunyi lah. Memang ada je orang gelap, lepas tu orang terpersona dengan tengok fighting scene dia. Wah, fighting scene jangan cakap lah, memang smooth, memang amazing lah. Macam dia orang buat VFX tau, tapi dia look animation. Memang terbaik tau, nampak real lah, realistic sangat lah, smooth dan animation dia tu memang terbaik lah. Wah, apapun orang ni tak nak bagi spoiler sebab korang kena tengok sendiri dekat panggung wayang Mecha Mato Movie yang akan keluar pada 8 Disember 2022. Ini orang ni akan repeat ni, sebab apa? Orang ni tengok seorang dengan Game On, lepas ni orang ni nak bawa family orang ni dengan wife orang ni tengok Mecha Mato Movie. Dan kalau anda semua belum layan Mecha Mato series yang dekat Netflix tu kan, jangan risau, Mecha Mato Movie ialah prequel kepada Mecha Mato series. Maksudnya cerita ni adalah cerita yang pertama, pengenalan lah macam mana Amato berjumpa dengan Mechabot. Mechamato series tu selepas kejadian Mechamato movie. Jadi korang kena layan lah, orang ni tak nak lah spoiler banyak, korang kena tengok sendiri lah. Apapun, jom kita layan trailer movie ni. Siap sedia untuk serangan. Siapa robot-robot tu? Kenapa diorang kejar kau? Orang ramai diminta berhati-hati, laporkan sebarang insiden yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Kau takkan dapat, Mechabot! Berani kau gunakan dia! Jangan bertindak sendiri macam mana tu! Dengar tak, Amato? Baik, Abah. Cari dia sampai dapat! Mechamato Movie, 8 Disember.